Jadi teman-teman, kita sekarang berada di Jalan Ponegoro dan kita ketemu ibu-ibu serta anaknya nih lagi mencari kardus. Kita ikuti mereka. Cari apa, Bu? Ya. Cari apa? Cari kotak, Pak. Sampai saya anak tuh kah? Iya. Oh. Boleh saya rekam? Hah? Boleh saya rekam? Hah? Oh. Ibu. Masukkan ke YouTube. Ya. Masukkan ke YouTube. Ibu orang mana? Dari Karawang, lama tapi udah tinggal di Pasar Baru, Pak. Pasar Baru. Siapa namanya, Ibu? Iya. Iya. Udah lama mulung tuh. Udah lama. Udah. Adik tepi-tepi deh. Hah? 6 bulan. Suami ada? Ada tapi udah tua, udah sakit-sakitan. Sering sakit-sakitan. Jadi sehari-hari kerjanya apa, Bu? Ya biasa itu kalau ada anak asuh, bosok, oh, biasa ngasuh anak orang. Ya, dulu saya ngasuh anak orang. Nah. Tahun berhenti karena iya. Mamanya kan sebagai rumah berhenti, jadi saya berhenti. Oh, iya. Biasa nyuci juga, nah, nyuci, nyetrika. Bisa juga kan karena pun suami. Iya. Karena gitu lagi sakit-sakitan, jadi saya tak bisa nganggap mana aja, saya cari sendiri lah. Cari sendiri, Bu, ya? Dengan mulung nih lah ya, memang kartus pakai sepeda nih. Iya. Jam berapa tadi turunnya, Bu? Jam 8, jam 9 itu apa? Ini udah mau jam 11 siang, udah mau hari, kan hari Jumat ya. Ini bawa anak nih? Iya, bawa anak, Pak. Anak ibu berapa? Anak saya sih 6, 2 pulau. Bukan gak bisa pulang. Oh gitu, yang ini anak nomor berapa nih yang ikut nih? Kalau yang ini cucu, Pak, tapi dari kecil ditinggal mamanya. Mamanya kemana? Sudah tinggal. Enggak bisa. Bisa sama bapaknya? Bisa ya gitu aja. Oh, jadi tinggal sama ibunya, neneknya. Tinggal dengan saya dari bayi. Oh, ini? Ini ada dari 10 hari ini anak saya. Anak, ini yang ditinggal mamanya sama bapaknya. Ya. Dari 10 hari. Dari bayi 10 hari. Bayi 10 hari. Masya Allah, siapa namanya, Bu? Lesti. Lesti, umurnya berapa dah Lesti? 8 tahun. 8 tahun. Itu? Ini kan 10 tahun lebih masuk 11 tahun. Iya. Ya. Yeah. Udah makan belum, Bu? Belum, mau dikasih orang tadi ke Pak Rezeki. Hah? Ya kita dari sedekan orang Rezeki masih enggak teman dulu masih dia makan. Bentar. Iya. Yeah. Oh, sehari-hari hanya cari kardus ya, Bu, ya? Ya. Nah, saya tepikan motor dulu, bentar, Bu. Jadi pakai sepeda aja lah, nih. Udah berapa banyak nampaknya? Tepikan, Dek. Dekat 68, tekan ke Raja Kira. Iya, Kak? Kalau ada tepi, ada. Nanti jual kemana, nih? Dijual di Tanah Anin, biasa di terminal Pontianak. Berapa sekilonya? 2.000. Cari apa-apa aja, Bu? Kotak, plastik, kaleng. Ya. Ikut juga? Ikut ya, yang ikutin saya. Di rumah enggak ada orang, Bu. Enggak ada orang. Ada anak putih yang satu kerja di bangunan, di rumah enggak ada orang. Jadi itu? Siapa nama abang, Bu? Adiansa. Udah sekolah? Kelas 4 SLB. Eh? SLB, kelas 4. SLB? Iya. Kenapa kok SLB? Ada kurang EQ, karena kepelajaran, Pak. Oh. Sekolah luar biasa ya? Iya, di Jogja. Iya, kasihan. Apanya yang kurang, Bu? Mohon maaf. Ya? Apanya yang kurang? Ya, kurang mata pelajaran. Suka lupa dengan huruf apa itu. Suka lupa. Oh. Lampat, gitu. Siapa namanya, Bang? Ingat gak namanya? Nama siapa, nama Pak? Ingat gak? Namanya, bilang ya. Adiansa, Bu. Jadi, pakai sepeda nih. Iya. Cucu ini dibawa nih, digonceng gitu. Iya, dia ikut terus ke, Bu? Takut itu, Ibu, ya? Tidak ada yang jaga, ya? Bagus, saya aman, saya bawa, saya tunggu. Iya, Ibu tiap hari cari-cari barang bekasnya. Tiap hari, Bapak, itu cari
kilo beras. Oh. Sekarang di rumah ada beras tak? Ada sih. Ada. Lauk lauk apa deh hari ini? Ya biasa tahu, tempe, telur. Oh iya. Jadi nah, suami dan anak kerja lagi? Nggak ada kerja, tapi nggak ada hasil kan pendapatan tuh nggak ada. Nggak ada ya. Soalnya dari gua udah 65 tahun. 65 tahun. Ibu udah berapa umurnya? 50. Ya. Jadi kerja selain nyuci inilah ya nambah-nambah bu ya. Ya kalau sepeda. Ngasuh. Kalau ibu suruh ngasuh mau ya? Ngasuh. Tapi kalau bawa anak boleh nggak pak? Oh gitu ya. Nah, kalau ibu majikan saya kan ngasuh bisa bawa anak dua ini kalau di sekolah. Ini hidup saya di dalam. Oh gitu. Kalau tinggal di rumah itu nggak mau? Payah bu ya. Susah bu ya. Ibu sikip lama ya tinggalnya? Sekarang saya tinggal Pasar Baru numpang. Pasar Baru numpang. Tinggal tempat siapa? Numpang sama orang juga. Pasar Baru tuh. Iya. Oh gitu. Kasihan tuh adiknya kepanasan gak dek? Anang. Nesti kepanasan gak? Hah? Mamanya kenal gak? Sama mamanya kenal gak? Kenal. Tapi dia gak mau akrab kira dengan mamanya pak. Gak mau ya? Ah ini ya. Udah ini dia udah sama yang sayang sama neneknya dah dia. Ya. Soalnya mamanya datang pun dia enggak mau peduli dengan anak itu Bapak. Bu saya ada rezeki sedikitnya, Bu. Saya apa saya enggak suka apa. Saya ikhlas. Ya nih. Aduh. Maaf. Ikhlasnya Bu ya, saya ngasih Bu ya. Ya jangan pandang lari ya anunya ya. Ya, masuk alhamdulillah Pak. Ya. Untuk beli beras. Ya. Untuk adik Lesti ya, mau gak? Kasih nenek ya. Nah bu. Terima kasih pak ya. Iya. Mudah-mudahan bapak sehat, murah rezekinya pak. Amin. Ya. Amin. Nggak usah dibalas bu. Hanya Allah yang balas. Iya. Minta sehat, semoga ibu sehat selalu bu ya. Iya. Ah, murah rezeki. Jaga nih bu cucunya bu. Ya, Pak, insyaallah saya. Ibu, jaga. Rumahnya Pasar Baru di mananya? Di belakang Walet, Pak. Oh, belakang Walet situ. Masuk beranak mila di belakang. Yang Pak ini? Ya. Pak Ahmad. Ah. Berdekatan, sengaja dapat saya. Yang pernah saya bantu tuh. Iya. Yang Pak Ahmad yang pincang tuh. Betul. Iya. Pernah enggak ketemu saya? Saya sudah suka ketemu Bapak. Saya kan pernah bantu beliau tuh. Ya, saya nanyakan di HP anak saya, Mak, saya Pak Ahmad dapat bantuan. Ah, itu kemarin saya datang ke rumahnya. Ya, panas kan, Om? Oke lah, Bu ya. Nanti kalau misalnya ada rezeki nanti saya insya Allah ke situ. Pasti numpang situ, Bu ya. Pasti numpang, Pak. Numpang tanah Pak Win. Oke lah, ah iya. Ah, Bu lanjut lah, Bu ya. Iya, makasih, Pak ya. Yo, Bu. Parastamol itu. Siapa sakit? Saya pasti sakit, Pak. Oh, langsung beli obat nih. Ah, beli obat, ya. Pak ya. Makasih. Ah, ya, Bu. Ah, situ ikut tuh. Ah. Ibunya langsung beli obat tuh karena lagi sakit katanya. Nang sini nang. Sini nang. Sini. Nang, hei, sini. Beli paracetamol aja pak. Apa sakit? Saya sering pusing kepala pak. Oh iya. Nanti ya. Oke bu, langsung bu. Ya, makasih pak ya. Kalau bisa langsung pulang ya. Ya. Nah, hati bu ya. Wah, abang nih sehat selalu bang. Ah. Bu, udah dulu ya. Ya Pak, terima kasih. Yuk. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sekarang sudah pukul 11. Dan sekarang tepatnya hari Jumat. Kita tanpa sengaja ketemu sama ibu-ibu
membawa cucunya, yang mana setelah kita wawancarai, cucunya ini telah lama ditinggal oleh anaknya, telah lama ditinggal oleh anaknya sendiri, yaitu menikah dan meninggalkan anak kepada neneknya ini semenjak umur 10 hari. Dan sekarang beliau mencari nafkah dengan mengais-mengais barang-barang bekas karena umur suaminya juga sudah tua, dah tidak mampu bekerja lagi dan keadaannya juga cukup memprihatinkan. Sekarang beliau tinggal menumpang. Jadi semoga video ini dapat menginspirasi banyak orang, dan video ini jika kalian suka silahkan di-share, di-like, komen, serta tinggalkan komentar-komentar positif Anda. Semoga apa yang kita lakukan diberikan rahmat, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta teman-teman, terima kasih banyak support dan semangatnya. Semoga apa yang kalian lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat LND semua, saya mohon usul, saran dan pendapatnya. Saya ini masih memikirkan LND itu sebenarnya kita buat kepanjangannya apa itu yang lebih bagus. Sehingga untuk para sahabat LND ini ada nama tersendiri. Sebenarnya LND itu adalah kepanjangan dari letingan 08, yaitu letingan kepolisian saya. Cuma untuk para fans kalian, kita buat tersendiri. Misalnya L itu apa, N itu apa, dan D itu apa. Mohon saran terbaiknya, jika komentar Anda terpilih akan mendapatkan giveaway pulsa. Dengan syarat teman-teman follow IG saya, yaitu Juniardi_LND. Oke teman-teman, terima kasih, sekian.